mina citaan tu ke? Apa tadi? Minat cerita hantu ke? Oh, minat juga. Nak buat tesis ke ni? Tak, saya nak buat filem. Filem? Sorry. Okay. Filem apa nak buat ni? Bukan filem, dia untuk VCD. Kalau nak buat untuk TV, payah sikit, you tahu lah kan. Dia hantu kan. Sayang. Tapi VCD pun VCD lah kan. Cerita apa yang you nak buat ni? Dalam format VCD ni ada 4 cerita pendek. Oh, macam cerita hantu kat muzium? Saya ambil idea kat situ lah. Oh, ya. Yes. Bestnya. Tapi saya nak buat kelainan sikit. Macam mana tu? Dari segi isi dan pendekatannya. Jadi, cerita pendek yang pertama, apa kisahnya? Okey, cerita yang pertama kisahnya tentang seorang budak yang sangat takut dengan bayang. Terutamanya bayang sebuah pokok besar yang tak jauh daripada rumah dia. Ramai daripada kita memang mempunyai kelemahan dari segi rasa takut kepada sesuatu. Mungkin ada yang takut bunyi cengkerik di waktu malam. Ada pula yang takut melalui kawasan perkuburan di tengah malam. Samalah dengan si MP ni, budak yang berumur 13 tahun. Bagi dia, rasa ketakutan itu hanya tertumpu pada satu saja. Sebatang pokok besar tua yang tumbuh di antara rumahnya dan jalan besar. Ya Allah. Epic. Apa ni hari-hari macam ni lari masuk rumah macam lipas kudung? Terbiat apa? Alah, Mak takkan tak tahu dengan abang tu. Dia tu Mak memang takut dengan bayang-bayang. Lagi-lagi tu Mak, pokok tua yang kat depan jalan sana tu Mak. Tak kena besar macam gajah pun takut bayang. Epik, Epik demam ke? Tak ada perlu ni. Tak ada apa-apa, Mak. Epik dia perlu sebab letih tadi kat sekolah, banyak kerja. Ni Epik, Mak tak faham lah Epik ni. Suka sangat baca cerita hantu, tengok cerita seram. Ni topping-topping ni, ya Allah. Tapi Mak heran kan, kalau Epik ni suka sangat cerita hantu ni, sepatutnya Epik tak takut dengan hantu. Kan, kata Epik sendiri dia jadi hantu. Eh, Mak ni ke situ pula. Tak baik tau macam kat Epik macam tu. Takkanlah Mak tak faham dengan perangai Epik ni. Epik ni kan memang minat cerita yang macam ni. Lagipun Mak, rasa takut tu pun kan sama dengan rasa sedih ataupun rasa riang. Epik memang suka tak cerita hantu Mak. Tapi Mak, tak semestinya Epik tak takut dengan hantu. Mana ada hantu Epik? Yang Epik tengok cerita kat TV tu orang filem yang buat. Ah, dia orang reka-reka je cerita tu. Eh, tak juga Mak. Mak tak nak dengar lagi. Kalau Epik tak boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk, Mak takkan benarkan Epik baca buku hantu, tengok cerita seram. Faham? Yelah Mak, Epik faham. Ha, ni. Poster ni pun satu. Mak tengok pun seriau. Hei, rosak otak Epik tau. Dah, lihat ya. Yelah Mak.
cepatlah abang. Ya abang ni pengecutlah. Eh tak adalah. Eh cepatlah, nanti kita lambat ke tempat mengaji. Eh Lina, kita ikut jalan sana. Apa? Jalan sana. Jalan sana jauh lah abang, ikutlah je jalan sini. Alah, jalan sana kan dekat juga. Alah, Dina tahu abang ni pengecut. Kalau abang nak lalu jalan sana, abang lalulah. Dina ikut jalan sini eh. Bye. Eh, hey, Dina tunggu jap. Abang naik kau sekali. Suka hati abang lah. Hey, jom. La 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 la. Rimbah lah pegang-pegang. Ben aku. Eh, Dina. Kau nak ke mana tu? Eh, Dina. Mana kau pergi ni? Ha, kau nak main nyorok-nyorok pula dengan abang. Keluar cepat. Ha! Ya Allah. Eh, abang ni pengecut lah. Baru tinggalkan sekejap dah panik. Tak macu langsung. Hey, Dina. Eh, kau buat apa dekat pokok tu? Kau tahu tak pokok tu bahaya? Ambil sini cepat. Kenapa, bang? Apa sal dengan pokok ni? Ina tengok pokok ni pokok biasa je. Tolonglah, Dina. Ambillah sini cepat. Lagipun, hari dah lewat petang ni. Kejap lagi dah nak masuk waktu maghrib. Ambil sini cepat. Ah, abang takut eh. Dina pergi cari, okey? Oi, mulut tu janganlah celupa. Dah, jom. Jom kita pergi ngaji. Ya, abang ni bisinglah. Mana ada? Tak! Lah, garam dah habis pula. Pik. Ya, Mak, sekejap. Sekejap, Pik. Ya, Mak, ada apa? Ni, garam dah habis. Mak lupa beli kat pasar tadi. Epik tolong ambil duit RM2 atas mari tu. Epik pergi kedai mamak tolong belikan eh. Apa mak kedai mamak? Ha. Alah jauh lah mak. Lagipun dah malam dah ni. Besok pagi je lah Epik belikan eh. Apa mak masak macam mana malam ni? Alah tak apalah mak. Kita makan tambah garam eh malam ni. Lagipun mak cikgu sekolah kata kita akan lebih sihat kalau kita kurangkan garam. Amboi. Sejak bila pandai bagi nasihat kesihatan ni? Ha? Ataupun Epik takut nak pergi kedai? Eh taklah. Kenapa mak tak suruh Dina yang pergi? Eh. Adik tu nak dara tau, baru 12 tahun. Tak malu suruh adik ke kedai? Yelah, Epik pergilah ni. Mana duitnya? Atas mari tu. Ha, cepat sikit tau, nanti kedai tu tutup. Ha, yelah. Kan tak siap masak, ayah balik, ha, nahas. Mana duit? Mana duit ni? Kalau hilang ni, naya aku. Macam duit je. Hei, geli dah lipat ni. Hei, gelinya. Thank you.
Bit. 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 Bit bangun, Bit. Bit. Bangun. Bit. Eh, ayah. Eh, kau kenapa ni, Bit? Kau jatuh ke? Ha? Tak. Bangun. Eh, Bit jatuh agaknya. Tadi macam Bit pergi kedai beli garam. Tak apa. Mak kau lupa agaknya. Mak kau suruh ayah beli garam dengan pembangun dapur. Kau ni lah. Macam mana boleh tersungkur tengah jalan. Buat malu je. Senonoh lah. Jom balik. Jalan gelap lah, ayah. Lagipun. Ha, lagipun apa? Takkan ayah tak tahu. Tempat ni kan keras. Memanglah tempat keras kau jatuh tadi atas tanah tu keras kan. Tak apa lah kau ni. Percaya sangat pada benda-benda karut. Dah lah. Jom balik. Jomlah. Jadi cerita ni semua ada moral lah. Adalah sikit pelajaran ke muda. Supaya jangan terpengaruh dengan filem-filem seram. Ya. Dewa ni selalunya gairah. Apa yang yang dia tengok dan percaya. Walau filem kan rekaan semata-mata, hanya untuk hiburan je kan. Tapi macam nak lawan dengan filem. Filem Cina, filem Barat, filem Korea, filem Jepun. Bila dia orang buat cerita hantu, semuanya nampak real. Ingat tak? Cerita hantu lompat. Budak-budak sampai tu ikut, ada yang pergi cari kertas kuning tempek atas dahi. Itulah masalahnya. Dewang tak dapat nak bezakan yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Filem-filem barat ni biasanya tak ada moral. Tak ada pelajaran. Itulah sebabnya kita kena buat filem seram kita sendiri. Sekurang-kurangnya dapat mengimbangkan. Sebab filem-filem kita ni biasanya ada moral, ada pelajaran. Betul. Library ni tutup apa eh? Oh, library ni tutup lewat malam sampai pukul 9. Tak pernah pula saya dengar ada library tutup selewat itu. Library ni buka sampai lewat malam sebab siapa-siapa yang tak dapat datang masa office hours boleh datang lepas kerja. Bagus juga. Boleh juga saya buat penyelidikan malam ni lebih mendalam sikit. Jadi, kisah yang seterusnya mengenai apa pula? Oh, cerita yang seterusnya ni cerita yang lebih menyeramkan lagi. Cerita kisah penanggalan. Risau lah macam ni. Aku tak pertanyaan salin ni pada tadi. Dah dekat sejam aku tunggu. Kenapa tak hantar ke hospital aja? Hospital kan jauh tadi. Itu pun nasib baik ada ubat di dana. Kalau tidak, lagi susah aku. Ha? Kenapa lambat sangat Mak Bidan? Mak bersabar, Cik Musin. Ni kan anak pertama. Memanglah susah sikit. Cuba mak bersabar. Sabar, ya? Mak Bidan! Nanti. Mak bersabar. Nanti semua, insyaAllah, semua selesai. Eh, mak bersabar. Baiklah, Mak Bidan. Ukur-ukur boleh. Aku tak boleh. Tak boleh tahan ni. Lagi sama Tuan. Sikit lagi sama Tuan. Tarik nafas. Tidak lagi sama. Kepala budak dah nampak, Salma. Ah, mandi. Bila nak kahwin? Lah. Belum dapat jodoh. Alah saja mandi tenang usaha. Tengoknya saya lah, tengok. Nak bersalin lah. Tapi entah boleh bila lah. Alah, tak sabar saya dah lah. Salma, terang lagi. Terang. Alhamdulillah, Salma. Dah selamat semua. Ha. Dengar tu. Oh, syukur alhamdulillah. Tahniah Husin, tahniah. Ha, Mak Bidan, macam mana? Alhamdulillah, semuanya dah selamat. Lelaki ke perempuan? Anak lelaki. Allah, syukur alhamdulillah.
So, Cik Masin boleh masuk? Madi, sabar. Saya nak masuk ke dalam. Saya nak azan anak saya sekejap. Nanti kita jumpa di bawah. Okay. Subuh. Kenapa nak pergi surau dulu? Bila aku tengok nak-nak macam ni kan, aku kesianlah aku tengok. Kesian betul aku tengok siapa kau tu. Siapa? Si Mohsin, Mohsin. Tiba-tiba saja keluarga dia dah tak ada. Hilang macam tu je. Apalah kau nak kesiankan dia. Dia tu kita tak boleh kesiankan. Dia kejam tau. Patut orang macam itu tangkap, sumbat dalam jail, gantung sampai mati. Eh Ki, mulut kau baik-baik cakap tau. Cakap jangan ikut celap-celap gigi kau aja. Engkau mana tahu yang dia buat apa semua, bunuh isteri dengan anak dia, engkau tahu? Eh, memang dia yang buat apa? Darah tu dekat tangan dia, bukti dekat tangan dia. Mana-mana perapang, timun dia beleng. Oh, darah banyak kat tangan dia, darah kat baju dia, memang dia buat lah. Bukti dia yang betul dia buat. Memang dia belum buat. Tahu lagi itu, mana Ki. Mana dia yang aduh, buat? Sudah, sudah, sudah. Apa ni, perkara kecil pun nak bergaduh, bertekak. Apa ni? Ni, hantu yang buat tau. Ni, engkau pun satu merepek-repek tentu pasal kau tu tak? Mike Tyson. Hei, Mike Tyson. Mike London. Aduh, apa yang kau merepek ni? Aku bukan merepek lah. Ni, bukan apa ni, motion yang bunuh. Hantu yang bunuh tahu. Ha, ini lagi satu gila. Ha, mula-mula berangan nak pergi ke London. Ha, ini sekarang ni pandai-pandai pula nak buat cerita hantu. Eh, cakap aku gila. Aku bukan gila tau. Ha, kau tengok. Tak lama nanti aku pergi London. Aku pergi kerja dekat apa, Back Kingcam apa, Kangkam apa, Palace. Ha, ya lah. Back Kingcam Palace, Back Kingcam. Ha. Kau pergi beli patung Kangkam lagi bagus. Ha. Heng, heng, hem. Ah, ha, samalah tu. Lepas tu kau kerja dengan King, apa, King Alexander Queen ke benda tu? Ya, ha? Yalah, ha. Nang. Kau tukar jantina kau. Ha? Jadi, ni, jadi perempuan. King, Queen. Ah, ha, samalah tu. Aduh. Apa? Usah betul lah nak bercakap dengan orang macam kau ni. Eh, Mike. Ha. Yang kau cakap tadi ni, hantu apa ni, Mike? Haa, ni hantu penanggalan. Haa, hantu penanggalan? Ha. Hantu yang tetangga seluar tu? Haa, eh, hantu tu dahsyat tau. Paling dahsyat, betul. Haa. Oh, dah dahsyat. Eh, indah ulang kata lah yang galah peyir ke? Peyir lah, illah lah peyir. Eh, wana kena lah tadi ni, enak pesra. Eh, wanda kami lah yang galah peyir. Apa lah, eh, amat, eh, cat, cat. Apa kau bahasa kau cakap ni? Saya cakap tangan memang macam tu lah, itu sudah. Bahasa apa? Bahasa Tamil. Tangan mesti mau main. Cakap Melayu, aku tak faham lah. Mesti cakap lah, apa lah kau ni? Ni.
hantu tu kan, dia isyap atau anak baru lahir dia. Ha, lepas tu dia isyap darah ibu yang baru melahirkan anak. Hey, ha, kan macam tu Pontianak tu, Mai. Pontianak lain lah. Pontianak tu datang dari ibu yang apa, daripada ibu yang meninggal dunia, kau tahu. Ha, ataupun ibu yang selepas melahirkan anak. Ha, lepas tu kucing hitam yang melangkah mayat perempuan. Ha, itu Pontianak. Penanggalan ni lain. Yenah. Kau ni, ha, sejak bila kau expect tentang hantu-hantu ni? Ha, banyak kau punya expect. Expert. Ah, sama lah tu. Aku selalu baca majalah. Aku naik basikal pun aku baca majalah Mustika. Mustika. Ah, sama lah tu. Dirahirkan. Sakit perut pula dah sampai sini. Aduh, mau balik rumah. Banyak jauh. Aduh, tak apalah. Dekat hutan pun boleh lah. Tak ada orang nampak. Aduh, sama. Aduh, ini semua pasal makan sambal tumis tadi. Awal lagi sikit suara rapungan nama yang dekat. Syok. Aduh, baru rilis lah. Malam aku naik basikal tau. Ha. Tiba-tiba aku sakit perut. Ha, apa lagi aku tengok ke kanan hutan ni, aku pun pergilah buang air besar. Ha, ini yang leceh ni, kata tak? Betul-betul leceh. Orang dah bagi peluang kau cakap, cakaplah. Ini kau pergi benda lain yang kau cerita, buat apa? Kau berdua nak dengar cerita aku ni tak nak ke? Nak ke tak nak? Alah, ceritalah, cerita. Ha, ha, aku cerita eh. Lepas tu kan aku dengar macam ada benda terbang atas kepala aku tu. So kali aku toleh, aku tengok, alamak, ada hantu atas kepala. Aku mengigilah gede-gede macam tu. Hantu tu terbang atas kepala aku tu. Lepas tu nasib baik dia tak nampak aku. Pasal sama color lah kan. Kau dalam macam ni pun nak buat komedi tau. Aku takut tau. Lepas tu aku, dia terbang atas kepala aku, dia punya darah usus dia jatuh atas kepala aku tu. Usus darah dia tu. Lepas tu aku tengok dia terbang tu. Aku pun ikut. Aku ikut mana arah dia pergi tu. Kalau tak silap aku, dia terbang ke rumah Tok Bidan Munah tu. Tok Bidan Munah. Bidan Munah. Eh, setahu aku dalam kampung ni kan, Bidan Munah tak ada. Tapi kalau Cik Azizah ada. Tengok dia. Eh, Cik Azizah tu bidan klinik kerajaan. Ha, dia dah bertugas sini lebih kurang dah 8 tahun dah. Sebelum dia bertugas, dulu bidan kampung kita, kau tahu siapa? Bidan Tok Munah lah. Tok Munah? Ha.
Tak pernah aku nampak pun muka dalam kampung ni. Kabarnya dulu kan orang tak nak tugas dia lagi dah. Lepas tu bila tak nak dia pun pindah lah. Itu yang aku dengar cerita dia. Lepas tu rumah dia tinggal usung macam tu lah. Bukan usung, usang. Lebih kurang macam tu lah. Kau tahu aku kan Mike kan? Aku kadang-kadang cacol. Mike, maksud kau hantu yang kau maksudkan tu pergi dekat rumah usang, rumah bidan munah tu. Mana dia? Bidan munah tu yang jadi Pontianak. Penanggalan tu bukan hantu lah. Dia tu pakai ilmu hitam, kau tahu? Ilmu hitam macam kau? Lebih kurang lah. Kau ni ada sini ada perli aku. Jangan main-main lagi. Kita tengah macam ni orang tengah takut kau nak bawa komedi tau. Dengar cerita aku dulu. Bila, ni dengar cerita. Penanggalan tu ilmu hitam. Dia ambil ubat tu tauk kat leher je kan. Leher dia cabut daripada badan. Lepas tu badan tinggal kat situ lah. Kepala tu mulalah merayau mencari mangsa darah. Itulah dipanggil penanggalan. Betul sebutan. Itu kan sebut dia anak tu. Pontianak. Baik. Apa kau cerita ni? Aku tak apa-apa dengar lah. Itulah cerita pasal penanggalan. Habis tu macam mana kalau kita nak nak bunuh dia? Itu aku tak tahu lah. Tapi aku dah dengar orang cerita lah. Kau ada dengar orang cerita? Sekarang ni kau ceritakan pada kita orang. Kita orang nak dengar. Aku dengar ni orang lama-lama kata kalau nak bunuh penanggalan, bila kepala dia dah cabut daripada badan dia, kita mesti sembunyikan badan dia sehingga azan subuh. Kalau kepala dia tak balik sebelum kedengaran azan subuh, maka dia matilah. Mike, kalau macam tu senangnya ki. Kita cari badan dia. Lepas tu kita sorok badan dia. Cantik. Malam ni pukul 12 kau tunggu aku tepi jalan. Sebab apa? Masa pukul 12 tu dia keluar. Dia cari mangsa ni. Kalau macam tu aku tak nak pergi lah. Kau doang je lah pergi. Banyak kau minta nak pergi. Kau yang bagus-bagus bagi idea, kau pula tak nak pergi. Tolonglah kita orang. Bukan apa, malam ni aku ada panggilan daripada London. Kau tahu siapa nak telefon aku? Mak London. Kau ni betul lah. Pokok pun kau takut. Pokok-pokok lah. Apa kau ni? Kata nak pergi tangkap hantu. Penakut. Aku nak tengok. Betul ke kau ni? Aku tak nampak muka. Aku tak nampak kaki. Betul ke kau? Betul. Ada. Betul. Kau ni betul-betul gila tau. Betul-betul kau gila. Aku rasa kau ni kena demam panas, kau tahu tak? Kau betul ke nak pergi cari benda tu? Man, kalau betul lah apa Mike London tu cakap, kita dapat hapuskan gejala-gejala sosial tu. Kepala otak kau. Dalam hutan mana ada budak-budak sosial lebih sesak-sesak yang aku ni benda-benda yang tak betul. Habis apa? Gejala hantu. Kalau kita dapat hapuskan gejala-gejala hantu tu, kita akan jadi hero. Kita akan dapat pingat. Kita akan dapat gadis-gadis jelita. Kita akan dapat
dapat bintang. Ya. Banyak kau punya bintang. Ha? Bintang kat langit tu pun kau susah nak capai. Bintang konon. Eh, kau jangan terbiak lah, Ki. Aku nak balik lagi. Eh, nanti. El. Apa-apa pun boleh berlaku, El. Ha? Ha. Ya, tak ya juga. Misal, kalau kau kata aku betul-betul dapat bintang, ha, katalah aku dapat datuk, aku tingkat datuk. Ha. Aku jadi Datuk Ismail Jenot. Ya. Aku tukar aku punya jalan. Kenapa tu hutan ni semua orang tak tebas? Tak kasih potong, kasih rata. Boleh kita buat tanah, kita boleh buat rumah. Datuk, ini dah tengah-tengah malam. Tak ada orang dah. Orang semua dah tidur. Kau jugalah. Ini semua kau punya pasal lah. Bintang lah, pingat apa semua. Eh, Ki. Tapi kalau dia bagi aku Datuk Seri ke? Tan Seri ke? Lagi glamour aku tahu. Banyaklah kau punya glamour. Tak habis-habis dengan kau punya berangan. Kita nak pergi cari ni. Mana tempat dia? Ha, ha, ha. Bukan, 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 bukan. Apa tu? Bukan, 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 bukan. Mana rumah dia? En, kita kena cari, En. Kat mana? Kau jangan bising-bising. Ini dah tengah malam ni. Kat mana? Nanti, 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 nanti. Baca doa, baca doa, baca doa. Aku je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jom. Macam mana pula hutang kau? Itu doa makan. Ya Allah. Apa doa banyak-banyak aku dalam ni. Aku tak nak baca. Baca bismillah cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunkan kami. Macam tu lagi. Baca doa lagi sekali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hei, banyak kau punya banyak. Itu doa makan. Bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kau jawab buat apa? Habis yang kau ni bagi salam dengan siapa? Bukannya ada orang kat dalam rumah ni. Buat-buat ni kan dia jawab kan. Nyaya kita kau tahu tak, Ki? Jom kita baliklah. Eh, nanti. Eh, kita tak kira kita pergi rumah siapa. Salam tetap kena bagi. Apa? Kau ingat aku tak tahu nak bagi salam hukum adat apa semua adat resam? Aku tahulah. Mas sekarang ni masalah. Dalam rumah ni tak ada orang. Buat dia jawab salam kan, guys? Tuan sikit. Kau kasi rasa lah, Ben. Ki, rumah ni ada elektrik tak? Mak, manalah aku tahu ada elektrik ke tak ada elektrik? Tak boleh bentuk tak kau ni. Kalau elektrik senang, tak payah kita pakai lampu suluh ni. Nak suluh-suluh macam ni susah. Ada terang sikit. Banyak lah kau punya suluh. Eh, kita pergi rumah orang yang tak ada penghuni. Gelap lagi bagus. Kalau kita pasang lampu, mana orang tahu kita ada dekat dalam. Apa? Kau ingat kita datang sini nak bertandang? Kau nak pingat tak nak pingat? Aku tak. Kau banyak punya pingat dah bertanding. Kau kat dalam tu pingat, pingat, pingat. Bertandang apa semua. Malam-malam macam ni mana boleh bertandang? Biar aku bodoh macam kau. Habis, mana kita nak pergi? Okey! Macam ni. Aku ikut belah sana. Engkau ikut belah sana. Ha, salah, salah. Macam ni, macam ni. Engkau belah sana. Belah sana. Dari situ, engkau juga. Habis aku kat mana? Oh, banyak. Dua-dua aku sana. Habis kau kat mana? Okey, okey, okey.
Okey, okey, aku ikut kau punya je. Aku? Sana. Sana. Kau? Sana. Sana. Baik. Baca doa, baca doa. Baca. Ingat, ingat doa makan. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuknya aku rasa. Ki, gelap tu Ki. Tak dapat apa ni. Diamlah aku nak cakap lah. Kalau macam ni kita nak nampak apa? Hen, aku rasa sejuk ni kan. Apa ke? Kau ingat kau seorang yang seram? Aku bukan seram sejuk lagi. Bulu rumah aku, bulu ketiak aku semua naik. Hel, ha? Aku sana. Kau sebelah sana. Kau sana, aku sana. Sana. Aku sana, kau sana. Faham? Faham, faham. Okay, okay. Aku pergi, ya. Datuk. Kalau kau dengar apa-apa, kau jangan lupa panggil aku tau. Tahu. Eh, ingat tu. Aku pergi ke. Eh, nanti. Apa lagi? Kalau kau nampak apa-apa pun, jangan lupa panggil aku tau. Tahu. Ingat, eh. Ingat aku perlu otak kau tu. Aku pergi ke. Eh, ke. Apa yang tiba ni? Kalau kau dengar, ataupun kau nampak, ataupun kau jumpa pun, kalau kau takut, kau panggil aku tau. Kau jangan lupa, aku okey. Kenapa? Kau takut? Eh. Mak El. Takut. Banyak pun takut. Kita kat dalam ni sekarang ni. Aku pergi, ya. Sumbang mahram ke tau. Macam mana? Aku suruh kau pergi belah sana. Yang kau ikut aku buat apa? Aku tak tahu mana nak jalan. Sekarang aku pergi sana. Macam biasa. Kau pergi sana. Aku pergi sana. Ya. Cepat. Sana. Sana. Eh, kalau kau lambat-lambat, nanti benda tu datang balik. Cepat. Mulut kau dah betul-betul jumpa ke tau. Mulut kau yang jabul kat dalam rumah ni. Macam-macam ada ni. Kau pergilah tu, apa lagi? Pergilah! Tak guna betul. Kalau aku tahu, belajar betul-betul jadi accountant. Accountant lagi bagus. Betul je lah cakap mak aku. Boleh aku kerja kat Kuala Lumpur. Bayarlah aku nak kerja kat dalam rumah macam ni. Nak pergi cek hantu pula. Hey, ini semua tak ada sertifikat dengan tu.
apa pun. Ni semua Mek Landam cerita. Ya, poyo cerita. Hantulah, usus berjalan lah, kepala berjalan lah, hantu kubur lah, puntianak. Mana ada apa-apa? Ki! Ki! Oh, Ki! Mek sini tak ada apa-apa lah. Si Mek Landam tu tipu kita je. Hei, dia pun tak betul lah aku ingat. Okey, kat sini tak ada apa-apa lah. Alah, apa yang nak ditakutkan? Aku dah cek semualah, tak ada apa-apa pun. Amboi, sedap betul lah. Macam sofa pula. Lembutnya. Rasalah kau pergi, kau nak pergi jantung, kau cari lah. Biar aku rehat kejap. Lihat-lihat juga. Kita tengok. Kita ada. Memang confirm sah, memang tak ada. Ki, mari sini lagi. Apa yang kau nak takutkan sangat? Hai, sedap juga rumah ni. Aku rasa masih baik-baik. Macam mana pun, kita kena angkat badan ni. Sebab, hari dah angkat nak subuh ni. Sekarang. Sekarang. Jom. Cepat-cepat. Tidak. Oi. Berat betul lah. Hei, apa yang dia makan ni? Pagaknya dia makan lembu lah. Ha? Lembu macam ni dia berat? Ki. Lembu datang. Budaya kepercayaan hantu ni memang wujud dalam semua bangsa. Tak kiralah bangsa Cina ke, orang Barat ke, memang wujud kepercayaan hantu ni. Dan biasanya apa-apa insiden ataupun fenomena pelik yang berlaku yang diorang tak faham, jadi hantu ni digunakan sebagai memberi alasan ataupun penjelasan. Jom minat cerita hantu-hantu ni? Ya, memang.
Sebabnya ianya satu sudut sains yang menakjubkan. Sains? Ya. Semua pelajaran mengenai hal-hal yang pelik macam hantu ataupun supernatural ni adalah di bawah kategori sains paranormal. Hmm. Alah, tak tahu pun. Ramai yang tak tahu. Tadi ramai orang ni dah kurang lah eh. Oh, waktu macam ni tak ramai sangat. Nanti lepas maghrib nanti ramailah balik. Ya. Yeah. Dan rasa petugas tak marah kalau kita berbual sekejap. Malah dengarlah cerita seterusnya. Betul ni? Malah tak worry? Tak, seronok sangat. Okey. Kisahnya mengenai fenomena histeria. Eh, Farah, kau pergilah mandi. Kau masuk bilik, berbau lah. Eh, aku nak ambil shampoo lah. Ha, lain kali jangan lupa. Ah, lu ni sibuk je. Wei Suzy, apa dengar-dengar lagu ni? Tak ada Simon ke? Oi, makcik. Aku bukan macam kau. Last minute baru nak buat Simon tau. Aku punya Simon dah buat lah. Aku buat kat library tau. Ha, yelah, engkau je yang pandai. Eh, kau betul ke dah buat Simon? Aku buat dah. Siap belum? Aku saja je acah si Farah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumpan tanya, ni bilik 34 blok Cempaka kan? Ya, kenapa? Baguslah, saya Aminah dan saya disuruh tinggal di dom ni. Buat masa ni yang kosong tu je lah. Kalau almari je kat sana eh. Terima kasih. Almari saya yang mana? Hey. Siapa ni? Dah, budak baru. Baru masuk tadi. Assalamualaikum. Saya Aminah. Kenapa kau datang malam-malam ni? Sepatutnya saya sampai petang tadi. Tapi tahulah jalan jam. Saya sampai lewat sikit. Maaflah kerana ganggu. Tapi tak ada orang bagi tahu kita orang pun. Tu tak jumpa pun. Samalah, aku siap tanya dengan semua kawan-kawan tapi tak seorang pun tahu pasal dia. Macam ni lah, malam ni kita tanya dia. Kalau dia tak nak jawab, kita halau je dia keluar. Apa kau ni cakap macam tu? Tak baiklah. Eh Suzy, mana ada orang datang pada pertengahan semester ni? Tanta dia tu spy tak? Manalah tahu pusat hal ehwal hantar dia nak intip perbuatan kita. Kau ni merepek je lah.
Apa-apa hal pun, aku tetap nak tanya si Mina tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat balik. Saya pergi solat maghrib dulu. Lepas tu terus sambung waktu isyak. Baru balik. Kalau dah pergi surau nanti, lambat pula. Kalau ya pun, takkan sampai lewat malam. Dah makan malam? Dah. Aminah? Dah, alhamdulillah. Minta dia dulu nak basuh kain. Okey. Tengoklah tu. Kuliah lewat konon. Pergi surau solat konon. Farah, tak baiklah kau cakap macam tu. Berdosa tau. Eh, dia tu lagi berdosa. Muka dia tu muka penipu. Oi Farah, yang kau marah-marah sangat dengan dia ni afsal. Aku tak sukalah. Bilik ni kita yang punya. Tiba-tiba dia datang menyibuk. Aku tak suka, menyampah lah. Alah, biarkanlah. Janji dia tak kacau kita. Lagipun aku rasa elok juga dia dekat bilik ni. Paling tidak ada juga orang yang alim di antara kita bertiga ni. Iyalah tu. Tahulah apa aku nak buat. Malam ni lah. Aku takutlah. Apa yang kau takut? Aku tak pasti. Tapi mungkin aku mengigau. Tapi macam real lah. Apa pula yang macam real ni? Aku terjaga. Tak tahulah pukul berapa. Lepas tu, aku terdengar suara macam orang bercakap-cakap. Aku bangun. Lepas tu aku toleh. Aku nampak. Kau nampak apa? Cakaplah. Ceritalah. Aku nampak si Aminah tu. Dia duduk atas tilam dia. Lepas tu kan badan dia bergoyang-goyang macam orang tengah mengaji. Agaknya apa yang kau nampak tu betul lah apa yang dia buat tu. Tapi ni bukan macam ayat yang pernah aku dengar. Lepas tu dia macam sedar aku tengok dia. Entah-entah si Aminah tu mengigau tak. Apa orang putih kata? Sleep talking? Tak mungkin. Sebab dia macam sedar aku tengok kat dia. Lepas tu dia toleh mata dekat aku. Kau tak, mata dia merah. Merah macam mata hantu. Kau jangan merepek lah. Macam ni lah. Kita tanya dengan si Mina tu. Kalau tidak, tak malam ada gangguan. Jom ikut kita. Kita ada banyak benda nak tanya kau. Jom. Jom lah. Kenapa ni? Cakap. Kenapa ni? Aminah, kami dah periksa satu kampus ni. Tiap-tiap hari pula tu, tapi tak ada seorang pun yang kenal kau. Fakulti apa? Kelas kuliah kau kat mana? Fakulti perubatan. Kenapa tanya macam ni? Macam mana? Kami tak percaya. Ni mesti ada yang tak kena. Saya tak buat salah. Kenapa tanya macam ni? Macam mana kami tak soal? Siang-siang hari kau hilang. Malam-malam je kau timbul. Kawan tak ada. Kau ni misterius sangatlah. Aminah, kita orang bukan apa. Kita orang cuma nak kenalan dengan awak aje. Nak tahu sedikit tentang latar belakang diri awak. Itu aja. Ini selalu berlaku. Saya datang sini hanya nak belajar. Saya tak suka bergaul. Tiap-tiap kali macam ni. Saya tak suka. Saya tak suka. Kalau tak suka, berhenti je lah. Saya tak boleh berhenti. Saya tak boleh. Kenapa pula?
Sejak kemalangan di Mama Sain yang mengakibatkan kematian seorang siswi, inilah siksaan dan hukuman yang terpaksa saya jalani. Dah mula dah cerita dongeng dia. Hei, mana ada kemalangan Mak Mal? Kalau ada kemalangan, kami semua mesti dah tahu. Ini berlaku 7 tahun lalu. 7 tahun dulu? 7 tahun tu lama. Mana ada kursus sampai 7 tahun? Saya tak boleh ceritakan. Letupan tu bunuh kawan saya dan saya sendiri cedera. Kulit saya rosak. Jahanam terkena asid. Kena asid? Aminah, kalau muka awak kena asid, dah tentu muka awak cacat. Ni, kami tengok. Muka tak ada apa-apa pun. Muka saya jahanam. Kulit saya terbakar. Woi, mana ada muka kau tu terbakar? Aminah, muka awak tu tak ada apa-apalah. Tak. Itu semua khayalan. Muka saya sebenar hodoh. Rosak. Tidak. Mari tunjukkan muka kau. Tak ada apa-apa yang cacat pun. Saya malu. Aminah, percayalah. Muka awak tu tak ada apa-apa. Tunjuklah muka awak tu kat kami. Ramai pula orang datang malam-malam. Kan Mak dah kata, tempat ni memang ramai orang datang waktu malam. Sebab suasananya memang sesuai. Kalau macam tu, bolehlah saya datang selalu. Malah selalu ke sini? Tiap-tiap malam. Tak ada tempat lain yang malah suka pergi. Alah, janganlah tengok jam. Cerita jam lah habis lagi tau. Yang mana satu? Alah, abang tak tahu pula-pula. Cerita yang keempat? Okey, cerita ni bukan cerita hantu jerangkong ataupun hantu jembalang ataupun cerita momok, tapi satu kejadian misteri yang berlaku di sebuah muzium. Kejadian misteri di sebuah muzium? Dengar pun dah seram dah. Cerita ni lebih kurang macam cerita barat, urban legend. Biasanya kita dengar cerita ni daripada, bukan daripada orang yang terlibat, daripada kawan dia lah, kenalan dia. Okey, jadi kisah ni berlaku ke atas seorang kenalan kepada kawan saya. Kau datang ni pasal kerja yang dah diiklankan tu, ya? Ya. Ha. Tapi tempat ni tempat apa? Dan apa kerjanya? Ah, kerjanya senang aja. Jaga sampai pagi. Itu je. Macam Pak Gad? Aha, boleh jadilah. Gaji dia lumayan. 200 satu malam. Dia bayar bila pagi-pagi habis kerja, dia bayar. Minat tak? Minat memanglah minat. Ha. Mana boleh dapat kerja 200 satu malam? Ha, tahu pun. Tapi apa yang disimpan kat sini, Pak Cik? Ha, tak usah panggil Pak Cik lah.
kau panggil aku Pak Yim. Orang sini semua panggil aku Pak Yim. Diorang tahu semua. Ha. Tempat ini adalah menyimpan barang-barang lama. Antik. Datangnya dari seluruh dunia. Pak Yim nak pergi bercuti. Sebab itulah orang yang menggantikan kerja Pak Yim ni hanya selama satu minggu saja. Abuannya 1,400. Macam? Ha. Yelah, gaji dia memanglah best. Ha. Tapi apa yang disimpan? Alah, kan aku dah cakap dah. Barang lama yang disimpan dekat sini. Tanya, tanya lagi. Eh, mari ikut aku. Aku tunjukkan. Mari. Sejuknya tempat ni, Pak Yim. Ha? Bilik apa ni? Ha? Macam iceberg je. Sebab barang-barang kat sini kena pakai hawa sejuk. Oh. Ha, kalau tidak nanti dia reput. Oh. Ha. Faham tak? Faham. Ha. Mari aku tunjuk tempat lain. Oh, okay. Pak Yim. Ya, ha? Ni lembu apa ni, Pak Yim? Ha, kau nak tahu ini lembu seksa orang. Seksa orang? Ha. Ha, baik aku tunjuk kau. Ha. Kalau orang salah, dia masuk dalam perut lembu ni. Ha, tahu tak? Masuk dalam? Ha. Ha. Ha, lepas tu dia bakar tempat ni. Ha, ini besi tau. Ha. Ha, jadi besi tu panas, matilah orang kat dalam tu. Ish, zalimnya Pak Yim. Ha, aku tak tahulah. Ha, aku dengar cerita je. Oh. Ha, ha, banyak lagi barang. Mai, mai, mai. Okey. Mai. Okey. Ha. Ha. Baik. Ha. Tempat ni macam muzium kan? Ha. Ini pameran barang-barang penyeksaan. Barang-barang penyeksaan. Ha. Ha, kau tengoklah. Ish, kenapa? Baik. Ni apa ni, Pak Yim? Alang, kau ni buat terperanjat aku je lah. Eh, kau tahu tak? Dengar cerita dia, orang ni bapa makan anak. Bapa makan anak? Haa. Haruan makan anak tu? Ah, sama lah tu. Jadi dia ni dikurung dekat dalam ni sampai mati. Sampai jadi macam ni lah. Padan dia. Haa. Apa ni? Padan muka dia. Haa, dia nak muka dia. Memang. Cik. Yang ni saya tahu, Pak Yim. Apa dia? Ni tempat panjang kepala kan? Haa, betul. Tapi kapak dia ni kapak betul ke? Apa? Kapak ni. Kapak ni kapak betul lah. Kalau kapak kayu takkan boleh melekat dekat tunggul ni. Haa, kapak betul lah. Kau tengok. Ni takut-takut ni lah. Berapa ribu kepala yang dah potong. Tiap-tiap kepala yang dia potong semua masuk dalam bakul ni. Bakul ni? Ha. Lepas tu dia angkat buang lah. Apa? Kau nak ambil buat sok? Eh. Ha, tu. Ha, dah apa? Okey. Ni, ha, kita lihat kat sini. Ha, ini kau ingat, jangan kau ingat kursi raja tau. Ha, ini kursi kesa nama dia. Kau nak tengok paku bercerangah tu. Ha. Eh, tempat ni memang luas, tahu tak? Ha, satu hari jalan tak habis. Pak Yim, ha? Tempat ni berhantu tak? Apalah kau ni cabul jangan bunuh kau lah. Mana ada tempat ni? Tempat ni cuma memamerkan barang-barang seksa. Oh. Ha, zaman-zaman dulu. Ha. Tahu tak? Ha, apa yang kau takutkan? Ha, barang tu bergerak pun tidak. Pak Yim. Ha. Kalau Pak Yim ada sama tu, ha, okeylah juga. Ini saya seorang-seorang jaga. Ih, tengah malam pula tu. Ha, beratlah Pak Yim. Cuba tengok barang-barang ni. Ha. Semuanya menggerunkan. Ha. Ha, tu pulanglah. Tapi sayanglah kalau orang lain yang dapat gaji tu. Eh, kau ingat senang ke nak cari duit 200 satu malam? Eh, terjojol biji mata kau tu. Haa. Kau kerja pagat.
tak muncul ke watak. Kau ni dah gila pula. Mula itu memanglah takut. Tapi dia dikenalkan 200 satu malam, susah aku nak tolak. Rezeki tu rezeki juga lah. Tapi dia buatnya malam-malam. Kerja sorang-sorang. Manalah tahu ada mami. Kau tak takut ke lah? Itu semua karut lah. Karut kau cakap? Elan, tempat yang paling berhantu kalau tak rumah mayat tu. Ha, museum yang lama yang kau nak kerja ni sekarang ni. Yang mungkin simpan barang-barang puaka. Korang ni, korang berdua ni kan, terlalu sangat tengok cerita-cerita hantu tak? Sebab tu lah korang percaya dengan cik benda-benda tahyul macam ni. Tak ada. Eleh, malang orang ni cakap macam hero. Eh, kalau kain putih terbang depan mata kau, engkau lah dulu yang sabar lagi. Terserah. Tapi, sorry. Hujung minggu ni aku tak dapat temankan korang keluar. Aku kerja start pukul 8, balik pukul 6 pagi. Lepas tu aku nak tidur. Kati kau lah, Lan. Ni, air ni. Memandangkan kau dapat gaji banyak. Ni, bayar kita orang semua. Bayar? Boleh lah. Belanjalah. Tak tahu lagi. Tanyalah. Tahulah aku nak kenakan si malakuan tu. Kau ni tak baik kau tak tempat dia berpuaka ke tu? Ish, kau pun cabarlah. Tak ada tempat yang terbuka ke? Apa yang terbukanya? Pintu ke, tingkap ke? Nampak aku lah. Eh, nampak aku! Pintu ni tak berkunci ya? Si malakuan ni betul-betul nak kena ni. Mainkan semalam. Ya, padan muka dia. Ini bilik aku ni. Mana aku tahu? Juga bilik mayat ni, Lee. Mulut kau jangan cabul. Malam ni malam Jumaat. Ha. Aku takut, Lee. Jangan takutlah. Aku kan ada. Lee. Kau agak-agak sikit, Lee. Kau yang nak ambil kesempatan kat aku, Lee. Kesempatan apa kau ni? Aku kan kat sini ni. Tangan aku ada kat sini lah. Kesempatan apa? Lee. Ambil yang kat belakang aku ni apa, Lee? Banyak, Li! Alah, ini tangan plastik lah. Itu pun nak takut apa. Li, nampak macam real, Li. Aku nak balik, aku takut, Li. Manusia kalau hidup lagi bahaya tau. Takut, Li. Alah, ikut. Apa yang bawa, Li? Pakai pakaian ni. Lepas tu, kau sembunyi dekat dekat tengkorak tu. Eh, Li. Situ. Tak nak aku, Li. Tangan tadi pun macam real kau tahu tak? Jangan takutlah. Dah berapa kali aku nak bagi tahu kau. Tangan tu kan tangan plastik. Dah. Sekarang ni, aku akan sembunyi kat belah sana. Lepas tu, aku akan bunyi ke suara tu. Dan
Nanti kawan kita tu datang punya lah. Kau dia tak datang? Kalau tak dia datang, kita pergilah ke tempat dia. Itu pun aku nak bagi tahu kau ke? Kau yang berani sangat ni. Kau pergi cepat, kau pergi cepat. Macam mana nak pakai ni? Kau pergi dengan aku lah. Aku tak tahu pergi. Aku ni lah, aku tak nampak. Mana hantu tu? Di sana. Kejap ni. Pergilah. Li, aku pergi ni, Li. Pergilah. Aku pergi ni. Pergi. Pergi. Aku pergi ni. Habislah kau lah malam ni. Darah.
Cerita tu. Tapi macam cerita hantu filem moden, bukan macam hantu klasik. Puntianak, lakonan Jailawati. Kita kena ikut arus masa kini. Jadi cerita hantu pun mesti ni moden kan? Yalah, macam cerita hantu filem barat kan? Yalah, lebih kurang macam itulah. Kalau tak nanti peminat filem kita akan kata filem Melayu ketinggalan zaman. Cik. Oh, selamat malam, Cik. Macam mana awak masuk kat sini? Macam biasalah, Cik, ke pintu depan. Kenapa awak tak balik lagi? Banyak kerja lagi, Cik. Belum selesai. Hari ni tak boleh buat. Selesaikan hari lain. Tempat ni tutup pukul 5. Macam mana awak boleh tertinggal kat dalam ni? Tertinggal? Kan tempat ni tutup pukul 9. Awak gila ke? Baik awak balik. Kalau tidak, saya panggil polis nanti. Nanti lho, Encik. Kalau saya salah, habis dia orang ni? Siapa dia orang? Ni kawan... Ha 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 ha